Fun fact-nya adalah Om Yam sama Om Hari ini adalah salah satu, jadi dua ya berarti ya, salah satu dan salah satu pemenang giveaway dari yang campaign donasi ya. Donasi velg waktu tahun 2020. 150.000 subscriber, kita mau giveaway lagi 2 set velg. Belakang itu lagi rame di sana, lagi macet. Tadi kita lewat tol, gua sedikit doang ngambilnya karena di tol kita nggak mau ganggu perjalanan dari orang lain, guys. Jadi gua nggak fokus ngetir, ya gitulah, morning run pagi-pagi deh, cakep. Nanti kita mau nongkrong juga di mana gua kurang tahu. Ini depan Mas Aldi dia pakai Brio Obri. Habis ada Mas Harun pakai Porsche, Iam pakai Frit. Banyak tadi ada Om Ari itu pakai Frit juga tuh. Ada Bos juga, ada Mercy, ada HRV. Wah, cakep-cakep, guys. Tungguin. Weh, di Brizola. Wah, asik banget. Ya. Rame tuh. Mantap. Wah, ada Cici, ada Mamang Rio. Mamang Project. Terus dari Bandung ada Mercy. Terus ada Lexus. Wah, asik banget dah pokoknya. Ini
apa ya, kegiatan pertama kita nih. Gimana menurut teman-teman? Sebenarnya memang acaranya juga nggak rame-rame banget. Berapa mobil ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, totalnya 12 mobil. Nanti kalau misalnya pada suka, kita juga bisa bikin nanti di daerah-daerah, ya nggak? Di mana? Di Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, pokoknya mana-mana aja dah, ya kan? Oke, ikutin aja terus seteruannya, oke? Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol nih ya. Jadi kebetulan di depan gue ini udah ada Om Yam, nggak kelihatan mukanya. Ada Om Hari. Hari apa Om? Hari Sabtu, hari Minggu. Ada Om Hari. Ini ada Bro Paul. Lu gini-gini ngapain orang kameranya ke gua? Nih gua balik sekarang ya. Set. Ngapain ini ada ini ada ini ada. Gua ngasih tahu doang. Ini Bro Paul deh, yang Brio Siluman. Ini Om Hari nih, hari Sabtu. Ini Bro Yam. Dia lagi. Eh, siapa kau? Itu di sini atau siapa? Saya siapa? Satu, dua, tiga. Saya sudah. Okay. Ingat pelak, ingat aja. Cocok. Nih, jadi kebetulan nih, ini ada fun fact-nya adalah coba duduknya agak gitu. Lu di sebelah situ, Om. Kita ujian. Nah, lu enggak dapat giveaway. Kita dulu sikit. Jadi, fun fact-nya adalah Om Yam sama Om Hari ini adalah salah satu, jadi dua ya berarti ya, salah satu dan salah satu pemenang giveaway dari yang campaign donasi ya. Donasi velg waktu tahun 2020. 2012 gimana ceritanya? 2021 tuh. 2021 awal. Emang 2021 ya? 2021. Gua pakai yang sekarang belum setahun. Ya udah deh, dia yang menang berarti benar. Oke, 2021. Dan yang lebih lucunya lagi, Om Hari ini mendapatkan dua istri. Dua velg. Dua set velg. Kalau Om Iam dapat 4 velg. 4 kan 1 set 4. Oh iya, 4 velg. Lu bener, lu 2, duanya lagi kemana? Oh, gak mau kalah ya, gak mau kalah. Oke. Apakah kita pernah kenal sebelumnya? Kita baru kenal. Kenal ketemu gede. Asik. Nih. Sama. Gimana rasanya dapat velg gratis? Coba Om Hari dulu. Sesuatu banget ya. Asik. Gak bisa berkata-kata lagi. Gak bisa berkata-kata lagi ya. Mobilnya apa Om? Honda Freed. Om Yam gimana rasanya dapat velg gratis? Rasanya gak nyangka sih, kayak gak ngeluarin uang aja Om. Iya, namanya juga gratis, gak ngeluarin uang. Mobilnya apa Om? Mobilnya Honda Freed juga. Wah lu satu geng, lu berdua lu ya, jangan-jangan lu ya. Enggak. Kita gak saling kita kenal. Kita bukan Freed geng. Bukan Freed. Padahal mobilnya sama loh, tapi gak temenan ya? Mobilnya sama tapi kita beda. Oh. Saya buta. Kamu buta, yang ini? Ireng. Ya, jadi ya nih gue kasih tau nih ya, ini kita juga bentar lagi mau ngadain giveaway velg. Satu kabar kita berapa sekarang? 142 ribu. 150.000 subscriber, kita mau giveaway lagi 2 set velg. Nah, jadi buat teman-teman langsung aja share deh, jangan lupa di subscribe juga. Udah gitu apalagi nih, yang gue kasih tau yang pasti ya, yang pasti namanya giveaway velg dari HSR itu pasti murni, no setting, oke? Okay? Jadi siapapun pasti bisa mendapatkan, oke? Okay? Bahkan giveaway kita yang terakhir itu orang yang nggak punya mobil ya, belum punya mobil, siapa namanya? Bro Tony itu bahkan belum ada mobil dia, tapi udah punya velgnya, itulah canggihnya dia ya kan. Nah kalau yang ini nggak pernah dapat giveaway ini. Nggak pernah dapat. Lu ikut apa enggak pertanyaan gua? Lu aja nggak pernah donasi. Gua kan selagi kita masih mampu kita beli aja maksudnya. Wah lu nyindir mereka berdua berarti parah. Juga mampu tapi kan dapat. Bukan, mereka ini sebenarnya mampu. Cuman waktu itu ada lagi ada program donasi ya, donasi untuk nakes terus korban COVID segala macem lah pokoknya lalalala. Lu nggak donasi kan? Donasi tapi dengan cara yang lain. Donasi sekarang. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Kayak gue dong. Ya kan, kalau berbuat sesuatu itu tangan kanan aja yang tahu, tangan kiri nggak perlu tahu, tapi tangan kanan megang kamera. Oke. Kita apa lagi nih?
Lu ngapain sih, nggak jelas dah. Iya sih, nggak apa-apa, saya nontonin aja. Oh, nontonin aja. Ya udah, kayak kita jalan-jalan sedikit, kita jalan-jalan sedikit. Dan di sini juga ada Mamang Project dengan mobil real berwarna hijau yang baru saya jadi. Mang, ya. Jadi gimana acara ngaspal bareng HSR? Gue baru kali ini, baru pertama kali. Lo emang ini pertama kali? Enggak, jadi... maksudnya jalan bareng HSR. Oh iya. Iya, gue baru pertama kali ikut. Ah, enggak. Iya. Enggak, jalan bareng HSR juga baru pertama kali emang. Iya, mas, gue kalau misalnya kayak acara meetup kayak kemarin, itu kan gue nggak ada. Gue baru pertama kali ikut. Jadi launchingnya Rio di sini juga. Meetup yang mana sih? Yang kemarin foto shoot bareng. Kan ada lo? Gue nggak ada. Gue nggak ada. Kru gue yang turun. Oh, gitar. Oke. Dari sekarang baru ini ya? Iya, yeah, makanya pas gimana? Dijelasin sama di IG HSR, gue liat ada aspal, gue ke HSR gue ikutnya. Maksudnya launching Rio As kalian. Asik. Oh, jadi ini ceritanya salah satu ajang launching juga ya? Iya. Launching Terios tuh ya? Terios gue yang masih, yang baru ganti warna. Terios yang baru ganti kulit. Betul. Oke, okay. Acara seru banget. Seru banget. Biasa aja rasanya. Iya, hujan sih, hujan mulu. Gua bingung udah meetup hujan mulu kayaknya. Iya, jadi gini loh. Kalau HSR itu kan kita memang mencari keberkahan. Betul. Jadi kalau kita bikin kegiatan masih rata-rata hujan. Mau mini meet up dua kali hujan dua-duanya. Iya, benar. Kemarin ya kan? Foto shoot juga hujan. Kemarin juga hujan. Benar. Ya udah. Nanti kita kasih lihat juga nih mobil Mamang. Sekalian nanti kapan dong gue mau review dong? Boleh, Sirio. Boleh ya? Boleh, kalau mau review silakan. Gue sih gak pernah ngelarang. Nanti kita langsung review aja deh. Sekarang kita langsung review sekarang aja ya, oke? Kita review hari ini juga. Biarin, biar dia pusing. Mama, punten. Nah, di sini juga ada dari Chamber Gang. Mas Ranggi. Yang kesiangan. Balak dulu tadi pagi kan. Gue bingung dah. Perasaan setiap kali ada acara mobil lu balak mulu perasaan. Enggak, yang ini doang. Oh, baru ini doang. Kalau kemarin kesiangan, kalau ini balak. Oh, kalau kemarin pure kesiangan. Nah. Kalau sekarang kesiangannya gara-gara balak. Iya, benar. Oh, jadi intinya adalah si Mr. Telat. Iya, Mr. Telat. Selalu telat lah, gue gak boleh telat waktu kayaknya. Iya, gue jadi mau nanya nih juga bingung kan. Iya. Kan lu gak ngikut dari awal soalnya. Iya. Tapi ngeliat lah gue di story lah. Asik. Tapi denger-denger lagi custom pelek. Aduh, iya lagi. Udah dapet kabar denger-denger kayaknya udah sampein tuh pelek gue. Iya benar. Masih kita sabar. Umpetin dulu sedikit-sedikit lah aduh, aja. Aduh. Ntar ya kalau mobilnya Mas Ranggi udah jadi kita langsung review. Oke, okay, thank you Mas Ranggi. Geser lagi. Nah, selanjutnya kita geser dikit. Ada punggawa dari Point Triple H Jakarta, asik. Yang habis kena tilang. Bisa-bisanya mau ikutan ngaspal malah kena tilang. Ya. Gimana ceritanya? Ya, namanya juga musibah. Jadi menurut lo kalau kena tilang itu adalah suatu musibah? Musibah, benar juga sih. Benar juga. Karena kalau yang baru kena tilang tuh pasti udah gak enak dah. Iya. Ujung-ujungnya. Sampai pagi-pagi bete lagi. Benar. Telat lagi. BTW, nanti Selasa kita mau main ke Point Triple H yang di Jakarta sambil bawa salah satu line up mobil HSR. Kepo kan apa? Mungkin aja, oke? Okay? Mas, thank you ya. Thank you. Nah, Om Harun lagi makan, udah deh. Gimana? Gak usah. Weh, makan dulu. Makan yang banyak. Kita geser lagi ke sebelah sini. Wah. Halo dulu dong. Halo. Mas Aldi. Halo kalian. Lo, tadi nih mereka kan tetap mobil ya. Bisa-bisanya dia ketinggalan. Kata gua Mas Len. Ketinggalan di kantor lagi. Bloskai. Mas Rio kemana ya? Ketinggalan atau kok gak ada? Bisa-bisanya Mas Rio ketinggalan. Tapi gak apa-apa. Thank you ya udah nemenin Aspal BASR. Nah ini yang pakai E30 nih. Siap. Kita interview satu dulu ya. Yang pakai E30 nih. Jadi mobilnya gimana? Tua ya? Tua. Tua, tapi enak kan? Enak dong, Mang Aldi.
Gimana? Gimana ikut ngaspal bareng ASR gimana? Seru banget Maldi. Apa serunya? Ah lu peres lu. Yang ngajak dinamik petinju. Oh gitu. Serunya gimana? Serunya gimana? Terus sih orang-orang. Perasaan juga tadi kita di jalan sendiri. Mas siapa nih Mas? Reddy. Mas Reddy gimana Mas? Seru nggak Mas? Seru pastinya. Bagian apa serunya? Pas saat rolling shootnya untuk ngaspalnya itu udah bener-bener lah. Bener-bener apa nih? Mantap bro. Tapi abang ninggalin saya tadi di rolling shoot. Perasaan tadi kita pas rolling shoot jalan sendiri-sendiri. Bagian mana mantepnya ya? Tertip lah ya, tertip lah ya. Yoi. Thank you ya. Nah, jadi kita tadi ada sedikit, rolling shoot juga tadi, mungkin teman-teman udah lihat. Nah, tapi ya nggak terlalu ekstrim ya, tetap jalan biasa, jalan normal, cuman ngambil foto-foto sedikit aja. Ya udah, kita akhiri saja ngaspal BASR kali ini. Nah, tidak menutup kemungkinan, mungkin nanti kita bakal bikin ngaspal bareng HSR di beberapa daerah juga. Ya intinya. Dari HSR sendiri kita pengen ketemu, pengen sharing-sharing, ngobrol-ngobrol bareng semua either itu pengguna HSR Wheel atau kalian pencinta otomotif, penyuka mobil, car enthusiast. Ya kita pengen ngobrol-ngobrol, kita pengen tahu. Intinya kita pengen tahu apapun itu yang bisa membangkitkan, yang bisa meningkatkan otomotif di Indonesia. Oke, sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak untuk semua yang sudah datang. Gue Adi Tesno diri, jangan lupa ingat HSR.